Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1, Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Hatiku merindukanmu, Allah yang hidup, jiwaku melekat.
Jose. Hai bro. Hai bro. Hai bro. Hai bro. Kita berikan tepuk tangan kepada amat baik. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara malam hari ini? Semua ya. Wah, tidak ada yang sakit, tidak ada harapan untuk miskin, tidak ada harapan untuk lemas. Christ in you, Christ in me, the hope of glory, kemuliaannya ada di dalam kita, percaya, katakan amin. Selamat datang dalam ibadah kita malam ini luar biasa. Bersama keluarga ibadah World Revival Center, mari memuji menyembah Tuhan, bebaskan roh Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, mukjizat pasti terjadi, lawatan Tuhan pasti terjadi. Satukan hati di hadapan Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukurkan anugerah-Mu Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan, kami siap memberi yang terbaiknya bagi-Mu. Kami mulai, kami tabiskan seluruh ibadah kami yang luar biasa. Sepanjang malam hari ini, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan kami yang hebat, hidup besar berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan Tuhan, amin. Saat kau
saya diberkati berkata amin. Haleluya, shalom. Sukses bebal. Amin. Ya. Baik saudara, ini malam yang ke-68 dan ada berita terbaru dari Gubernur Jawa Barat bahwa Bandung Raya PSBB diperpanjang sampai tanggal 12 Juni. Sementara Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten, dan Kota hanya sampai tanggal 4 Juni. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kita adalah seruan saya sebagai hamba Tuhan, taati pemerintah yang ada. Saudara, sama saat pemerintah berkata bahwa gereja harus kita harus beribadah di rumah, kita taat. Dan saat nanti pemerintah berkata kita mulai membuka ibadah gedung dengan SOP yang diberlakukan, saya harap juga Bapak Ibu mentaatinya. Jangan khawatir, jangan takut saudara. Sebab pada intinya kita ini adalah makhluk sosial. Kalau terus dikurung di rumah, memang saudaraku ya, mungkin lebih aman bagi saudara. Tapi begitu nanti Anda terlalu lama dikurung, begitu Anda pergi keluar rumah, saudaraku, imunitas kita, saudaraku jadi tidak terbangun. Sementara di luar sana banyak saudaraku virus-virus, bakteri-bakteri yang lain. Sehingga kalau saudara di rumah terus, mungkin saudaraku Anda terlindungi dari corona. Tapi begitu Anda keluar rumah, ada koko yang lain saudaraku ya. Jadi artinya ada virus-virus yang lain. Oleh karena itu sekali lagi, saran saya sebagai hamba Tuhan, pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi. Pemerintah juga adalah hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika pemerintah berkata ibadah online, semua gedung gereja ditutup, saya sebagai gembala senior BFA mengatakan ya, kita taati. Nah, begitu nanti kita mulai ibadah lagi, saudaraku, pemerintah mengatakan oke, kita mulai ibadah gedung dengan pembatasan yang ada, dengan SOP yang ada, mari kita taati, saudaraku. Ya, taati aja. Ya, kan Anda, saudaraku, termasuk ada teman-teman saya, saudaraku ya, pelayanan yang dulu bersama-sama zaman mahasiswa, itu ngomong ke saya, Agung, kamu waktu tanggal 19 Maret kita masih ibadah. Mereka bilang, lu kenapa belum online, kenapa masih ibadah gedung? Ya saya bilang kan belum ada larangan, masih himbauan. Nah saudara, nanti begitu saatnya pemerintah berkata mulai ibadah gedung, ya mari sama-sama lagi kita ibadah, kita taati pemerintah, saudaraku. Ya pemerintah melarang, kita ikuti. Pemerintah membuka, kita ikuti. Nah pengumuman terbaru, Bandung Raya diperpanjang sampai 12 Juni. Jadi saudara, untuk kita bersih-bersih BTC, paling kurang lebih pertengahan Juni kita mulai bersih-bersih. Dan Juli kita mulai, kalau tidak diperpanjang lagi tentunya, kita mulai beribadah gedung, saudaraku, dengan SOP yang ada. Tapi saudaraku mulai, Anda jangan terus ngurung diri di rumah, mulai keluar, saudaraku, jogging ya, jalan-jalan ya, bawa anjing saudara ya, jalan-jalan, saudaraku ya, atau yang nggak bawa anjing, punya kucing, bawa kucing Anda ya, tarik saudara ya, supaya saudara menghirup udara segar, karena namanya manusia itu makhluk sosial. Kalau Anda nggak bersosialisasi, itu bahaya. Itu karena dari awalnya, dari sononya, kita ini makhluk sosial. Namanya makhluk sosial harus bersosialisasi, saudaraku. Memang saat kita sosialisasi, kita akan ketemu dengan orang-orang yang tidak semua orang menyenangkan kita. Tidak semua orang sepakat dengan kita. Nggak semua orang menyukakan kita. Tapi itulah namanya kehidupan. Jalani saja, saudaraku. Baik. Nah, malam ini saudaraku, saya mau nyambung khotbah saya semalam bahwa Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya mungkin kebenaran yang kita terima hari ini belum semuanya. Sama seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, saudaraku, mereka melewati padang gurun, kemudian saudaraku melewati satu tantangan yaitu laut Teberau, di belakangnya Firaun dan Mesir, dan kemudian saudaraku mereka bisa melewati laut Teberau seperti tanah kering,
Dan kemudian setelah lewat laut Tiberau, mereka ketemu satu tempat bernama Mara. Kenapa Mara? Karena airnya pahit. Dan kemudian setelah dari Mara, mereka ketemu oasis yang bernama Elim. Ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Saudara, mereka berkemah di situ untuk beberapa waktu. Sampai kemudian, saudaraku, saat tiang awan dan tiang api bergerak, sebagian orang mungkin berkata, ku ingin tetap di sini. Kenapa? Karena enak. Ada 12 mata air, ada 70 pohon kurma. Mau kemana lagi? Mau ngapain lagi? Udah ada air. Kehidupan di padang gurun, air cukup, ada makanan pohon kurma. Tapi saudaraku, tiang awan, tiang api terus bergerak. Sampai kapan, saudaraku? Kemudian mereka hanya sampai ke Gunung Sinai, Gunung Horeb. Dan mereka menerima 10 hukum Taurat. Ya, nanti hari Minggu saya khotbah tentang Pentakosta. Pentakosta pada perjanjian lama dan Pentakosta pada perjanjian baru. Oke, kembali ke tadi bahwa apa yang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan, itu menggambarkan kehidupan saudara dan saya. Kita keluar dari Mesir, kita dimerdekakan dari dosa. Ya, kemudian kita dibaptis di Laut Tiberau. Bangsa Israel dibaptis di Laut Tiberau, kita dibaptis. Saudaraku, ditenggelamkan. Ya, sehingga hidup yang lama kita sudah dimatikan. Yang ada sekarang adalah hidup yang baru. Dan kemudian, saudaraku, kita melewati padang gurun yang sama. Padang gurun yang sama yang membunuh banyak orang karena udara, suhu udara yang ekstrim. Siang begitu bisa sampai 50 derajat, malam bisa begitu dingin. Dan padang gurun juga ada ular, ada kalajengking. Tapi saudaraku, padang gurun yang sama yang membunuh banyak orang, di padang gurun yang sama penyertaan Tuhan tetap ya dan amin. Amen. Jika siang Tuhan memberikan tiang awan, jika malam Tuhan memberikan tiang api, sehingga saudaraku, seluruh orang Israel berjalan dengan selamat. Nah, artinya perlindungan, penyertaan Tuhan tetap bagi saudara dan saya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam semalam saya khotbahkan bahwa Yesus pergi ke surga, terangkat ke surga supaya Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Ya. Ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu Yesus terangkat ke surga, Yesus membangkitkan kembali satu rasul yang gak pernah ketemu langsung dengan dia, namanya Paulus, untuk saudaraku menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang tidak ditulis oleh Yohanes, Matius, Markus, Lukas maupun Petrus. Nah, artinya saudaraku, perjanjian baru dari Kejadian sampai dari Matius sampai Wahyu, saudara, kita membacanya pun mungkin kita baru mengerti sepertiga, paling juga setengah. Kita belum mengerti seluruh kebenaran. Sebagai contoh, tentang akhir zaman saja dalam kitab Wahyu, kitabnya sama, tapi berapa banyak versi kedatangan Yesus kali kedua itu seperti apa? Itu banyak versi. Ada versi yang mengatakan orang Kristen harus mengalami aniaya dulu di tengah-tengah baru diangkat. Ada yang mengatakan, saudaraku, versi lain mengatakan saudara harus mengalami masa penganiayaan selesai baru diangkat. Tapi ada juga punya versi sebelum aniaya diangkat. Nah, kitabnya sama Wahyu, ya, penafsirannya berbeda. Ini berbicara bahwa saudaraku, mana yang benar? Bisa jadi pasti salah satu, nggak mungkin tiga-tiganya benar. Atau mungkin tiga-tiganya, saudaraku, ada pengertian yang lain, kita belum tahu. Jadi saudaraku, dengan tiga versi ini Anda mau percaya mana? Yes. Tapi kalau PFA, saudaraku, ya, kita mempercayai seperti yang Pak Alek ajarkan kepada kami, bahwa kita akan rapture, diangkat sebelum aniaya. Nah, ini contoh saja. Baik. Nah, baik. Malam ini saya mau mengajar tentang identitas saudara, supaya Anda paham siapa Anda. Sebab saudaraku, untuk kita mengalami kemenangan, mengalami kelimpahan, mengalami saudaraku kesehatan ilahi, berkat, ya, saudaraku, Anda cukup tahu sebenarnya satu, identitas Anda yang baru dan apa yang berhak Anda terima dengan identitas itu. Ya.
Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, ini identitas Anda yang baru. Kita baca, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Ini Roh Kudus, saya berdoa supaya Roh Kudus menuntun Anda kepada kebenaran ini dulu. Ini tentang saudaraku, identitas Anda yang baru. Ya, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara, saudara dan saya dulu lahir, ya, saya lahir katakan 53 tahun yang lalu saya lahir, saudara, itu adalah benih fana. Nah, kemudian 12 November tahun 85 saya dilahirkan kembali dengan benih yang kekal, yaitu benih firman. Amin. Benih yang kekal, benih firman. Artinya Agung Takaryana yang lama sudah mati. Yang ada adalah Agung Takaryana yang baru yang lahir oleh benih yang kekal. Saya mau beritahu saudaraku, Pastor Chris Payulumi selalu berkata begini. Anjing melahirkan anjing, kucing melahirkan kucing, manusia melahirkan manusia. Saat bayi anjing, bayi kucing, bayi manusia itu, saudaraku, semakin besar, mereka enggak menjadi semakin, mereka bukan menjadi semakin menjadi manusia. Mereka sudah manusia sejak lahir. Dan saudaraku, kucing melahirkan kucing. Jadi kucing kecil itu kucing, bayi kucing, saudaraku. Walaupun dia belum bisa apa-apa, dia tetap kucing. Nah, saudara, begitu saat dia mulai meong, tikus sudah takut dengan suara kucing, walaupun itu masih kucing kecil. Karena apa? Itulah saudaraku, apa namanya, hukum alam, ya. Tikus itu takutnya sama kucing, bukan sama anjing. Sekalipun anjing gonggongnya keras, mungkin bulldog, tikus gak akan pernah takut dengan bulldog, apalagi herder, apalagi mochi, saudaraku, ya. Apa tuh mochi tuh? Anjing-anjing kecil tuh, kayak mochi dari Sukabumi itu mochi namanya, bener ya? Mochi, makanan kecil dari Sukabumi itu. Ya, mochi ya. Ya, saudaraku, ya mungkin model-model begitu, saudaraku. Tikus gak akan takut, ya, mau Doberman, mau herder, mau Batman, saudaraku, tikus gak akan takut. Tapi sama kucing kecil, tikus takut, saudara. Dengar suaranya aja udah takut. Betul? Nah, saudara, kembali ke tadi, ya. Tetapi, ya, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, ya. Jadi, saudaraku, Anda dan saya sekarang sudah dilahirkan bukan dari benih yang fana. Benih fana itu artinya apa? Benih yang rentan dengan sakit, benih yang rentan dengan miskin, benih yang rentan dengan lemah, benih yang rentan dengan kebangkrutan. Sadari sekarang Anda dan saya sudah lahir dari benih yang kekal, yaitu firman. Saudaraku, manusia melahirkan manusia, kucing melahirkan kucing, firman Allah melahirkan anak-anak firman. Amen. Berarti saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Ya. Walaupun Anda masih bayi rohani, mungkin Anda baru lahir, baru kemarin sore, baru 2 hari, Anda sudah anak Allah. Status Anda sudah anak Allah. Sekalipun saudaraku saat itu Anda belum mengenal Allah, secara pengenalan Anda kepada Allah mungkin belum sedalam saya yang sudah lahir baru dari tahun 85. Sudah 35 tahun saya lahir baru. Anda mungkin baru seminggu, tetapi status Anda dan saya sama. Anda anak Allah. Amin. Amin. Anda anak Allah dan hak Anda sama dengan saya. Yaitu apa? Anda anak Allah. Tolong tangkap dulu. Identitas saudara sebagai anak Allah itu kapan? Saat Anda lahir baru. Saudaraku, lahir baru. Jadi bukan karena Anda, saudaraku, sudah 20 tahun seperti saya katakan, dan kemudian Anda khatam membaca Alkitab 70 kali, dan kemudian Anda sudah memberikan perpuluhan selama 30 tahun, kemudian Anda sudah doa puasa, saudaraku, seminggu orang lain 7 hari puasa, Anda 20 hari, saudaraku. Bukan itu yang membuat Anda punya status anak Allah. Anda punya status anak Allah karena 1 Petrus pasal 1 ayat 23, kamu telah dilahirkan oleh benih firman Allah, oleh benih yang kekal. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, berarti saudara dan saya punya kehidupan yang sama dengan Yesus. Udah ada yang amin? Amin. Amin. Kucing punya kucing, bayi kucing dengan kucing gede punya kehidupan sama, kehidupan kucing. Manusia melahirkan manusia punya kehidupan manusia.
Dan maka dalam kitab Mazmur Daud berkata, kamu adalah Allah-Allah kecil. Maksudnya saudaraku, Anda, ya, Anda punya karakter ilahi. Maka bersikaplah seperti Allah-Allah kecil. Anda sudah dikuduskan, ya. Kitab Mazmur berkata demikian. Oke, supaya lebih jelas, kita membuka Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua, ayat berapa sebentar? Galatia, mana Galatia? Oke, Galatia 2. Saudaraku, mari kita baca. Ya, Galatia 2, ya. Ayat yang ke sebentar. 18 mulai. Saya mau sampaikan ini supaya sebagai contoh, ini yang semalam sempat saya singgung tentang Galatia 3 ayat 3. Kamu udah mulai dengan roh, jangan kamu mengakhiri dalam daging. Ini maksudnya. Saya langsung baca versi FAYH, Firman Allah yang hidup. Karena kita menjadi orang berdosa. Nih, Galatia 2 ayat 18. Karena kita menjadi orang berdosa bila kita membangun kembali paham lama yang selama ini kita perangi. Yaitu bila kita mengatakan bahwa keselamatan dihasilkan oleh ketaatan kepada hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Yahudi. Saudaraku, ya, versi Ebahia, versi TB, terjemahan baru. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, Paulus sudah merombak, saudaraku, ya. Dulu Paulus adalah ahli Taurat, Paulus adalah pengikut Taurat, saudaraku, pelaku Taurat yang tulen. Dan dia kemudian merombak itu, dia berkata bahwa keselamatan tidak bisa didapatkan dengan saudara melakukan hukum Taurat. Jadi jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Dalam versi FAYH lebih jelas. Karena kita menjadi orang berdosa bila kita membangun kembali paham lama yang selama ini kita perangi. Yaitu bila kita mengatakan bahwa keselamatan dihasilkan oleh ketaatan kepada hukum-hukum Yahudi. Saudaraku, kalau Anda masih mencampurkan bahwa keselamatan itu didapat, saudaraku, keselamatan yang pertama. Yang kedua, keabsahan Anda menjadi anak Allah karena Anda mentaati hukum Taurat, Anda menjadi orang berdosa. Paulus menjelaskan dengan jelas. Karena Anda sah menjadi anak Allah sejak Anda lahir baru. Anda menjadi orang yang dikenan Allah sejak darah Yesus membasuh kita. Maka berkali-kali saya berkata, sebagai orang yang sudah diampuni, hiduplah dalam pengampunan. Sebagai orang yang sudah dikuduskan, hiduplah sebagai orang yang sudah dikuduskan, yaitu berperilaku kudus. Sebagai orang yang sudah menerima kasih, hiduplah di dalam kasih itu. Sebagai orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan, hiduplah di dalam kemurahan Tuhan. Tetapi ingat, saudaraku, Anda akan menjadi orang berdosa jika kita membangun kembali paham lama. Apa itu paham lama? Yang mengatakan bahwa keselamatan, ya, perkenanan Tuhan itu bisa karena kita melakukan hukum Taurat. Salah. Saudara, kita lihat ayat 19. Dengan membaca kitab suci, saya menyadari, versi FAYH, ayat 19, Galatia 2, bahwa saya tidak akan mungkin diperkenan di hadirat Allah dengan berusaha menaati hukum-hukumnya. Karena saya pasti akan gagal. Saya sadar bahwa Allah menerima kita melalui iman kepada Kristus. Sudah jelas. Pendeta yang amin. Amin. Amin, Lea. Amin. Ya. Sila, amin. Amin. Revival, amin. Amin. Chris, ada bos? Amin. Iman, bos. Cepat pulih tangannya, ya. Amin. Ingat baik-baik, saudara. Dengan membaca kitab suci, saya sadar bahwa saya, kata Paulus, ayat 19, tidak akan mungkin diperkenan di hadirat Allah dengan berusaha menaati hukum-hukumnya. Karena saya pasti akan gagal. Kalau kita berpikir perkenanan karena kita berusaha menaati hukum-hukumnya, saudaraku, Anda pasti akan gagal. Siapa yang bisa melakukan hukum-hukumnya? Tidak ada. Saya sadar bahwa Allah menerima saya
melalui iman kepada Kristus. Nah, ayat 20. Saya akan menjelaskan, saya enggak akan jelaskan 18 sampai 19. Saya mau jelaskan ayat 20 menyambung dari 1 Petrus 2 ayat 23 tadi. Inilah identitas saudara dan saya. Saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan yang hidup bukan lagi saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Amen. Saya ulangi. Ingat baik-baik, 1 Petrus 1:23 tadi, kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana. Saudaraku, saya lahir 53 tahun yang lalu, itu benih yang fana. Tapi 12 November tahun 85, saya lahir dengan benih yang kekal, yaitu firman Allah. Manusia melahirkan manusia, firman Allah melahirkan kehidupan firman, saudaraku. Kucing melahirkan kucing, maka 1 Yohanes 1:12, barang siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anda anak Allah, maka pemazmur Daud berkata, kamu adalah Allah-Allah kecil. Nah, saudaraku, saya mau katakan buat saudara, Yesus 3,5 tahun pelayanan, bahkan 33,5 tahun di umurnya, saya mau tegaskan buat saudara, Yesus tidak pernah, saudaraku, minta diganti pelayanan khotbah oleh Petrus karena Yesus masuk angin. Yesus gak pernah diganti oleh Yakobus, oleh Yohanes karena mahnya kambuh. Yesus gak pernah diganti pelayanan, saudaraku, oleh murid yang lain karena Yesus vertigo. Gak pernah. Kenapa? Karena Yesus lahir dan Yesus adalah firman Allah. Berarti Anda dan saya punya kehidupan Yesus. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Ya. Kalau Anda hari ini, kenapa Anda masih hidup di dalam kekurangan? Anda hidup di dalam kemiskinan. Anda khawatir dengan situasi dan kondisi. Anda tidak sadar, Anda tidak menyadari identitas yang baru dalam diri Anda. Saya mau berdoa malam ini untuk yang sakit-sakit supaya Anda mengalami kesembuhan. Anda mesti paham dulu siapa Anda hari ini. Galatia 2 ayat 20 tadi mengatakan demikian. Saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Kalau Anda belum lahir baru hari ini, buka hatimu, terima Yesus masuk dalam hatimu. Ingat saudaraku, suamimu yang dulu adalah hukum Taurat, Anda dan Kristus disalibkan, mati di atas kayu salib. Sehingga saudaraku, ayat 20 dikatakan, ya, dan yang hidup sekarang bukan lagi saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Jadi saudaraku, ya, melainkan Kristus yang hidup dalam saya, sedangkan hidup yang sekarang saya miliki dalam tubuh saya ini adalah hasil iman saya kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan memberikan dirinya sendiri bagi saya. Bapak Ibu, tadi sebelum saya pagi-pagi saya ada urusan yang harus saya selesaikan. Saya berangkat, sebelum itu kan biasa kita bercermin dong, sisiran saudaraku, ya. Walaupun Agus agak gundul sedikit, ya, ada yang agak, saudaraku, agak gundul banyak, ya. Saya masih bersyukur, ya, sedikit saudaraku. 20 tahun yang lalu masih tebel, hari ini ya puji Tuhan, ini semua kasih karunia Tuhan. Saudaraku, saya lihat di cermin, saudaraku. Sementara saya bersisik, saya lihat di cermin, dan saya bilang begini. Ini yang di sini ini bukan Agung Takaryana yang lama. Ini Kristus yang hidup di dalam dia. Nangkap Bapak Ibu? Kristus yang hidup di dalam dia. Jadi Bapak Ibu, selalu kalau saya lihat diri saya di cermin, saya akan mengatakan, ini Yesus yang hidup di sini. Maka Bapak Ibu, kita bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu pengenalan kepada pengenalan, sampai Kristus sendiri melihat dia hidup di dalam saudara. Sehingga surat inilah kita, surat Kristus yang terbuka lewat tindakan, lewat perkataan, lewat perbuatan. Orang tahu Kristuslah yang hidup di dalam diri kamu. Amin. 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 Yang amin mantap dong. Amin. Nah, maka coba saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri, ya. Bilang saudara, bangkit berdiri, bangkit berdiri, habis bangkit berdiri semua. Revival bangkit berdiri semua, ya. Katakan, dengar baik-baik, lihat. Saudaraku, ya. Lihat baik-baik. Nanti habis ibadah, habis doa berkat, Anda bercermin, kamu lihat wajahmu, kamu bilang gini,
Ini bukan saya, ini Yesus yang hidup di dalam orang ini. Amen. Yesus yang hidup di dalam orang ini. Amen. Ini ayatnya, Galatia 2 ayat 20. Saya baca lagi, Anda berdiri, saya baca. Saudaraku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Ingat, Anda sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan yang hidup bukan bagi saya. Yes. Jadi sekarang itu bukan Anda, melainkan Kristus yang hidup di dalam kamu. Jadi yang sekarang ini bukan agung kekaliana. Kristus yang hidup di dalam saya. Amen. Karena Kristus hidup dalam saya, gak mungkin Anda lemah, gak mungkin saya sakit, gak mungkin saya miskin. Karena Kristus. Kristus gak pernah kekurangan, bro, sis. Kristus gak pernah tuh 3,5 tahun, saudaraku. 33,5 tahun, 3,5 tahun aja lah, saudaraku. Dalam pelayanan tiba-tiba dia bilang gini, sebentar, Yohanes, ada apa guru, carikan dulu Roma, guru sakit. Gak pernah begitu, saudara. Nah, kalau Anda menyadari ini, wow, ini identitas Anda. Amen. Malam ini engkau yang cancer, engkau yang sakit, engkau yang menderita, hari ini saya berdoa Anda paham identitas Anda. Saya berdoa Roh Kudus menuntun Anda dalam kebenaran. Amen. Ini kebenaran Anda sebagai pribadi yang baru, identitas yang baru. Supaya apa? Ingat, Roh Kudus memuliakan Yesus. Roh Kudus memuliakan Yesus. Sekarang saya mau katakan buat Anda, angkat tangan saudara. Saya berdoa buat Anda, saya akan deklarasikan, itu bukan kamu lagi. Itu bukan kamu, tapi Kristus yang hidup. Amen. Di dalam kamu. Kristus yang hidup di dalam kamu. Amen. Katakan, Kristus yang hidup di dalam saya. Amin. Amen. Nah, hidup yang sekarang kamu miliki dalam tubuhmu, itu adalah hasil imanmu kepada Yesus yang mengasihi kamu dan memberikan dirinya bagi kamu. Wow. Silakan duduk, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Yes. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. FIH-nya, saya bukan orang yang menganggap bahwa kematian Kristus tidak ada artinya. Seandainya keselamatan dapat diperoleh dengan mentaati hukum Taurat, maka Kristus mati dengan sia-sia. Saudaraku, deklarasikan siapa Anda. Anda ciptaan baru yang dilahirkan bukan dengan benih yang fana, tapi benih firman. Ingat, bayi Yesus yang ada di rahim Maria bukan benih Yusuf. Itu benih firman. Lewat malaikat Gabriel, Tuhan berkata kepada Maria, Maria, kamu akan hamil dan anak itu kau beri nama Yesus Immanuel. Maria percaya. Maka kemudian benih firman tadi ada dalam bentuk bayi Yesus. Anda mendengar khotbah saya yang saya sampaikan adalah firman. Dan waktu Anda percaya, firman ini melahirkan Anda menjadi ciptaan baru yang dilahirkan bukan dengan benih yang fana, tapi benih firman Allah yang hidup, yang tidak rentan dengan penyakit, tidak rentan dengan kemiskinan. Kalau iblis berkata, kamu keturunan diabetes, kamu bilang, bohong. Sebab keturunan firman Allah tidak ada diabetes. Amen. Keturunan firman Allah tidak ada keturunan stroke. Keturunan firman Allah tidak ada keturunan miskin. Amen. Anda dilahirkan oleh firman Allah. Yeah. Kekal. Tidak ada benih sakit penyakit pun di situ. Amen. Anda mesti mendeklarasikan. Ingat, kami percaya, maka kami berkata-kata. Yes. Setelah saya mengerti kebenaran ini memerdekakan saya. Saudaraku, saya terlalu akrab dari lahir sebagai orang yang sangat miskin. Lantai rumah saya tanah, dinding rumah saya di Wali Kukun, saudaraku, itu gede. Saudaraku, toilet saya adalah, saudaraku, toilet terpanjang, yaitu sungai. Kalau malam nggak berani, saudaraku, kalau mau BAB ke sungai, akhirnya kesalah depan rumah. Kadang-kadang, saudaraku, ada kodok. Lagi kita BAB, ada kodok, saudaraku. Itu saya. Ya, saudaraku, itu rumah saya. Beberapa jemaat, saudaraku, bahkan beberapa gembala pernah lihat rumah saya di Wali Kukun yang sudah direnovasi. Itu pun masih, saudaraku, sangat-sangat sederhana. Terus di tahun 74, saya tinggalkan Wali Kukun. Saya terlalu akrab dengan kemiskinan. Tetapi setelah saya mengerti ini, agung takaryana yang lahir di Wali Kukun,
Memang KTP saya lahir di Surabaya, saudaraku. Ya, jadi kalau orang tanya saya, Bapak asli mana? Surabaya. Surabayanya mana? Ya 4 jam lagi, saudaraku. Jadi ke Walikupun ya. Sekarang dengan ada tol 2,5 jam. Nah, saudara kembali ke tadi. Bahwa Agung Takarina yang lama, yang lahir dari benih yang fana, yang rentan dengan miskin, yang rentan dengan penyakit, yang rentan dengan diabetes, dengan jantung, dengan hipertensi, dengan stroke, semua udah mati disalibkan. Ya. Dan sekarang yang hidup ini bukan lagi aku. Ya. Kita mengatakan, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amen. Jadi saudaraku, kalau Anda menjalani Kristus hidup di dalam saya, Anda akan menjalani kemenangan kepada kemenangan. Day by day, kemenangan demi kemenangan. Amen. Anda ingat, Allah kita pemenang, maka anaknya pemenang. Allah kita, saudaraku, kesembuhan, maka anaknya hidup dalam kesembuhan. Allah kita adalah, saudaraku, terang dunia, maka saudara adalah terang dunia juga. Yesus ini yang berkata, kamulah terang dunia. Yesus enggak berkata, jadilah terang dunia. Yesus enggak berkata, jadilah garam dunia. Tapi Yesus berkata, kamulah, kamu terang dunia, kamu garam dunia. Saudara, kenapa? Karena Anda milik Yesus. Katakan yes, amin. Biarlah kebenaran ini memerdekakan saudara. Malam ini saya mau berdoa untuk yang sakit-sakit. Dengan satu pengertian, Anda adalah ciptaan baru. Anda sudah dilahirkan dengan benih firman Allah. Saudaraku, no more sickness. Enggak ada penyakit. Katakan pada iblis, katakan pada dirimu. Bercermin, kalau bisa kau bercermin, bercermin. Anda bilang, ini bukan lagi saya, tapi ini Kristus yang hidup di dalam orang ini. Kalau Kristus hidup dalam orang ini, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Jangan takut, saudaraku, apapun yang terjadi di luar. Dunia tidak semakin baik, saudaraku. Anda mau berdoa, Tuhan, jadikan dunia semakin baik. Dunia di luar tidak semakin baik. Tapi Anda yang semakin berubah, dan iman itulah yang mengalahkan dunia. Iman kita. Katakan amin. Amin. Dunia enggak semakin baik, tapi engkau bisa mengubah duniamu dengan firman Allah, karena engkau lahir dari firman. Bangun pagi jangan berkata, waduh, PSBB diperpanjang lagi, nanti gimana ya? Tenang, hidupmu diatur dari surga. Ya. Haleluya. Saudaraku, bicara berdampak, semua berdampak. Tapi don't worry, be happy, tetap sukacita. Ya. Anda dan saya adalah ciptaan baru. Ya. Berkatmu tidak diatur oleh pemerintah Indonesia. Berkatmu tidak diatur oleh atasanmu. Berkatmu diatur dari surga. Amen. Sebab kita warga kerajaan surga. Ya. Bangkit berdiri. Kunampak kemuliaan
adalah menyembah-Mu. Di hadirat-Mu ku nampak kemuliaan-Mu. Saat ku sembah-Mu, ku lihat kemuliaan-Mu. Penuhilah hidup ini dengan kemuliaan-Mu. Kemenangan ada di Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818-218-737. Untuk informasi hubungi 612-6088. Tuhan Yesus memberkati.